Kan Rabu depan katanya ada parade MotoGP sama Jokowi ke Jakarta. Dari Pemprov ada kabar gimana, Pak? Ada ya, kami tentu senang ya, MotoGP yang akan berlangsung di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, akan ada parade di kota Jakarta. Tentu ini akan memperlihatkan kota Jakarta yang bersih, yang rapi, yang menarik ya, yang semakin keren, indah. Ini kan baik, kita bisa memperlihatkan pada dunia, khususnya pada pengendara motor GP, dan seluruh kru dan tim bisa melihat kemajuan daripada kota Jakarta yang kita banggakan, kita cinta ini. Ada persiapan khusus, Pak? Iya, Pak. Ya, enggak ada persiapan yang luar biasa. Setiap hari kita lihat kota Jakarta sudah sangat bersih, sangat rapi, sudah ya keren lah gitu ya. Setiap hari kita terus mempercantik dan memperindah. Ada update rutenya nggak, Pak? Dari belum, saya belum tahu update rutenya ya. Nanti kita cek ya. Okay. Mas kerja yang benar, Mas.